hari ini baru Oki bakal food vlogging aja. Ya. Dia lari. Oke. Nah, jadi kita lagi ada di apa namanya? Bopet Abadi Minan. Iya. Di daerah Jombang ini ya? Iya, Jombang. Iya, Jombang, Tangerang. Nah, di depan kita ini udah ada ini produk lain. Produk. Ada nasi. Ada nasi. Nasi. Ini apa namanya? Soto Padang. Iya. Ada pipit, ada sambal. Ada minum, ada kecap. Kecap. Orang kalau food vlogger ngapain aja sih? Lu masukin, lu campur. Oh iya. Makan gitu. Langsung makan. Iya, lu makan sambalnya sama kecapnya. Ya udah, ya kita mulai makan, guys. Ya lu kamerain dulu ya. Oke, siap. Jadi ini bisa dilihat. Sini dong, deketin. Oh, oke, siap. Dia kayak bening gitu. Di review. Kayak rawon gak sih yang kita juga iya, sih? Iya, iya, tapi kagak sih hitam rawon. Ini ada itu paru goreng. Paru goreng. Ini? Itu perkedel. Ini perkedel. Iya. Ada bihun. Iya. Ada daging juga ya? Iya, ada daging. Ada daging. Udah itu doang, guys. Terus kita bakal coba ya. Mulai dari ha? Coba polosan dulu. Oke. Coba polosan dulu, oke. Kita pakai kuahnya. Oh, seruput dulu kali ya? Iya, boleh. Seruput cuy. Gurih. Kali lagi. Iya, gurih. Belum asam karena belum dikasih jeruk. Kita coba daging-dagingnya. Masa di kanan kiri. Maaf pak, kan harus profesional pak. Nah ini ada namanya kerupuk bawang, kerupuk padang. Oh, kerupuk padang. Padang-padang tuh kerupuknya ini. Oke, zoom. Oh, oke. Okay. Ini ke. Oh ya maaf. Asik. Aturan tadi tuh ini dulu ya? Apanya? Sinematografi. Sinematik dulu, sinematik. Aduh. Aduh. Udah. Makan cuy. Garing ya? Oke, ini dia digoreng. Iya, digoreng. Oh. Jadi ini dagingnya, guys. Daging dan parunya itu digoreng dan apa namanya? Jadi crunchy crunchy terus kuahnya gurih gitu. Ada resep khususnya. Resep khususnya guys, nanti gak. Ini kayak ada rasa-rasa. Asyik. Oh, jadi harus pakai sambal guys, sambal kita kan. Ini ada apa guys? Cabe giling tuh ya, nggak tahu. Full cabe doang. Nggak tahu, kayaknya sih ada juga kayak. Kita coba duk-duk ya. Ini tadi dipakein jeruk. Pakai jeruk nipis, dipakein sambal ya. Oke, sekarang kita coba seruput lagi. Ya emang sambal itu bikin enak ya dan enak. Bingung mau ngomong apa lagi? Yaudah nyoba bikin dulu guys. Asik. Oke, jadi nasinya udah habis. Tinggal ininya. Nah sekarang kita mau tambahin satu racikan lagi. Ngapain sih nih? Pogi. Ya, tambahin dikit aja. Aduh, oh iya, ngomong-ngomong. Ini
kan dari udah habis aja sih. Yo, kan tadi kan makan tuh ya. Nah, kan dagingnya di dalam air terus, dalam kuahnya terus. Tapi tetap garing, guys. Aduh, ini enggak bisa ASMR lagi. Gimana? Dagingnya tetap garing. Dagingnya tetap garing, guys. Nih, coba nih tekan-tekan ya. Enggak lembek gitu. Garing. Lampungan ada sendok gak? Gak tau. Tetap garing. Emang ini kalian bisa chatting-chatting lagi. Nah, habis itu lahap ya bun. Jaman terakhir guys. Oke. Oke, belum selesai videonya nih. Hidangan kedua. Di sini ada namanya ketupat sayur Padang. Iya kan ya, ketupat sayur Padang. Dan di sini ada apa nih? Ada nangka. Nangka. Ada kerupuk Padang seperti biasa. Apa ya, lupa. Ada ketupat. Apa lagi ya? Udah ya? Ini isinya apa aja dah? Kita bakal coba. Ya. Ya, telur. Biasanya telur terus ada apa? Kita coba dulu, guys. Ya, suapan pertama. Weh. Oh iya. Udah. Udah. Suapan kedua buat kalian, guys. Ini penuh, ada kerupuk, ada ketupat, makan cuy, gak terasa ikut gue ya. Enak banget. Ini dari ininya udah ada rasa pedes-pedesnya, jadi mungkin kalau kalian agak kurang suka pedes, agak kritik-kritik gimana gitu kan. Terus bedanya sama ketupat sayur biasa? Bedanya itu ketupat sayur biasa kan dia kuahnya enggak sekental ini. Oh, ini kuah asli kayak gini tapi kadang orang itu pakai. Iya. Oh, jadi kayak rendang enggak biasanya kan. Kayak gulai ya? Iya, kayak gulai, guys. Gua bareng dong. Iya. Nanti gua bantuin. Iya. Ini biasanya buat sarapan ya? Iya, sarapan. Nanti aku dateng ke. Gua tuh jangan disuruh kompak. Abadi Minang. Kompet Abadi Minang dulu ya. Guys ya. Iya. Ada maaf ya. Kalian di awal video. Udah kita lanjut makan aja. Iya udah lanjut aja. Gua mau makan tuh. Kayaknya udah gak perlu ditambahin apa-apa lagi karena udah enak. Kalau sambil kecap jadi mati. Paling cuma tambahin jeruk nipis kalau mau lebih fresh gitu kan. Kita makan dulu guys. Sampai ketemu lagi nanti. Oke. Tag kedua. Jadi ini ada es kacang merah. Di sini isinya tuh ada sirup, ada susu kental manis, ada agar. Ada kacang merahnya juga. Ada kacang merahnya. Agak dalam ya, Bu. Nah, ini ada kacang merahnya. Heeh. Kita makan sama ini. Rasanya kacang merah banget, guys. Iya. Dan ada rasa agarnya. Jadi jeruknya jeruk legend ya, bukan jeruk yang biasa kalian temuin di market. Ini kacang merah. Gimana tahu kita seperti di mana? Mantap, oke. Sambil ngabisin ini dan ngobrol-ngobrol, kita lanjut ke bagian cooking aja ya. Oke, jadi sampai sini untuk video kali ini di rumah makan Bokes Abadi Minang. Enak, harga-harga nanti ditunjukin. Udah tunjukin ya? Pasar. Bego. Bega guys, udah makan ya.
jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa di nyalain lonceng. Nyalain lonceng. Sampai ketemu berapa, saya taruh profil linknya di bawah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Dadah. Oh, sorry bro, sorry. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya?